Desa Parirejo merupakan salah satu desa yang terkenal dengan kampung tempenya yang terletak di Kecamatan Purwodadi, Pasuruan. Di Parirejo terdapat sebuah balai desa, yang mana balai desa tersebut terletak di Dusun Blimbing. Di balai desa merupakan suatu pusat layanan masyarakat, seperti mengurus KTP, akte kelahiran, akte kematian, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali potensi desa. Salah satunya yaitu pengrajin tempe. Pembuatan tempe di sini ada dua metode yang katanya masyarakat Desa Parirejo, yaitu metode dadakan dan metode rendeman. Potensi desa yang ada di Parirejo, selain pengrajin tempe, di sini juga ada pengrajin tahu. Kelompok kami di sini hanya mengunjungi dua tempat pengrajin tahu yang ada di Desa Parirejo, yang terletak di Dusun Paritinap dan Dusun Blimbing. Dari hasil observasi kami, pembuatan tahu di Dusun Blimbing dan Paritinap metodenya sama saja. Di Desa Parirejo juga ada budidaya jamur yang sudah berjalan sekitar 12 tahun lamanya. KKN kami di sini dengan tema Desa Digital. Program kami yaitu membuatkan desa sebuah website agar supaya dapat mempermudah dan mempersingkat dalam penyebaran informasi tentang layanan masyarakat. Seusai kami membuatkan website desa, di situ kami memberi pengarahan terhadap pihak desa agar dapat mengetahui website tersebut, bagaimana cara pemakaiannya dan bagaimana cara pengelolaannya.
KKN kami di sini dari kelompok 7 mempunyai program tambahan, yaitu mengisi KBM di Madin Mamba'ul Khoir yang terletak di Parirejo.